aquaparting dengan menggunakan air kelapa, guys. Ya, nah, 2 kelapa menjadi 1 liter. Nah, ini airnya. Nah, ya, 1 liter sudah saya masukkan ke dalam botol aqua. Bentuk aquapartingnya seperti ini. Nah, setelah itu kita ancurkan, ya. Kita ancurkan jadinya ini, guys. Nah, ini. Jadinya seperti ini. Setelah kita ancurkan lembut seperti ini, kita masukkan ke dalam botol aqua yang berisi air kelapa dengan ukuran 1 liter. Ya. Kita masukkan sekarang. Oke, sudah selesai kita masukkan. Karena kita pemakai botol, ya, tinggal kita tutup saja. Kita tutup, setelah itu kita goncang. Kita goncang selama 5 sampai 10 menit, ya. Yang penting rata. Setelah rata seperti ini, ya, ini bisa langsung digunakan. Kita diamkan dulu, yaitu 15 menit. Setelah kita diamkan 15 menit, langsung bisa kita aplikasikan ke tanaman apapun, baik itu padi, jagung, palawija, ataupun jambi, kelapa, dan kelapa sawit. Nah, dalam ukuran per tangkinya itu mudah sekali kok. Kalau kita tidak mempunyai ukuran CC, kita cukup menggunakan botolnya saja, ya, beserta tutupnya ini. Ini sudah saya ukur, satu botol ini ditambah satu tutup itu ukurannya 50 CC untuk satu tangki. Nah, seperti ini. Kita langsung praktek. Nah, anggap aja ini tangki semprot. Anggap aja, ya. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan ke tangki satu. Nah, setelah itu kita tambah.